Okey teman-teman sekalian kita lanjutkan wa akhbarahu Abu Talha bi khabarihi dan Abu Talha menyampaikan kisah itu kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Perhatikan kata akhbaro adalah fi'il madi mabani 'alal fathhi akhbaro. Ronya pakai fathah. Alasannya karena ini tidak bersambung dengan domi rofak mutaharik, maka dia mabaniun alal fathi akbaro. <mukil> Hu itu kembali ke ar Rasul. Abu Tolhata kedudukannya Abu ini sebagai fa'il dari akbaro. Karena dia fa'il maka marfu'un tanda rafa'nya al-wawu. kenapa waw tanda rafa'nya? Karena Abu termasuk Al-Asma al komsah al Jadi teman-teman sekalian uh, Tolong diingat, simak baik-baik Al-Asma al komsah al Tanda rafa'nya adalah Al-Wawu Tanda nasabnya adalah Al-Alif Tanda jarnya adalah Ya Itu harus kita ingat Oke lanjut Wa akhbarahu Abu Talhata Perhatikan kata Talhata Ini mudafun ilaihi Maka majerul tapi tanda jarnya di sini bukan kasro Fathah tanda jarnya Tolhata Karena ini termasuk isim yang tidak boleh pakai tanwin Memnu'un minasorfi Kita lanjut Bi Biqobarihi Banyak ini huruf jar Bi Khobari isim majarul Tanda jarnya kasro Karena ini isim mufrad. Kita lanjut wa farih an-nabi sallallahu alaihi wasallam bi hadzal ithar wa bi hadzal karam nabi muhammad sallallahu alaihi wasallam bahagia senang melihat atau mendengar kisah uh, abu tulha ini yang memiliki sifat Uh, al ithar mendahulukan orang lain dalam urusan dunia dan memiliki sifat yang sangat mulia, yang sa sifat dermawan, uh, sifat dermawan, al karami dermawan. Jadi Nabi Muhammad SAW sangat bahagia melihat sahabatnya memiliki sifat-sifat yang terpuji seperti dermawan, mengutamakan orang lain dalam hal dunia tidak rakus. Okay, kita lanjut. Faliha ini fi'al madi mabani ala al-fathi. Ha berbalis fatha. An-nabiyu ini fa'il dari faliha. Maka an marfu'un dirafakan. Kerana dia fa'il. Tanda rafanya domba Kerana ini isim mufrad. An-nabiyu. Bi hadal Binya ini huruf jar. Maka hadha majarurun. Oke, okay. Al-ithari badal dari Hadza Hadza tadi majarul, maka al-ithari ikut majarurun. Karena kaedahnya, badal itu mengikut kata yang digantikan dalam hal i'rabnya. Maka ithari ikut majarurun. Tanda jarnya kasro, karena ini isim mufrat. Wabi hadhal karomi. B huruf jar Hada majarurun Al-karami badal dari hada yang majarur Maka al-karami juga majarurun Tanda jarnya kasro karena ini isim mufrad. Kita lanjutkan Warodiya an abi tolhata Dan dia yaitu Nabi Muhammad SAW merido kepada Abu Tolhah Perhatikan Rodia ini fi'il madi mabani al fathi Ianya berbaris fathah Rodia An huruf jar Abi majarulun Karena sudah didahului oleh huruf jar Yaitu an, an. Abi majarul tanda jarnya ya Huruf ya ini tanda jarnya Karena ini adalah bagian dari Al-asma al-khamsah Isim-isim yang lima Tol hata mudafun ilaih maka majarul tanda jarnya fatha. Tol Kita lanjut. Wa bakiyat al-kissatu khalidatan fit tarikhi wa tafsiri. Dan kisah yang tadi malam itu menjadi kekal. Di dalam uh, ditulis kekal disebutkan di buku-buku sejarah dan juga di buku-buku tafsir, kitab-kitab tafsir. Oke, perhatikan baqiyat, baqiya fi al-madi mabani 'ala al-fathi karena tidak bersambung dengan dhamir rafa' mutaharrik. Baqiya ya fathah. Sedangkan tanya ini baqiyat. Ini adalah tau as-sakinah menunjukkan bahwa fa'il dari bakiyah adalah mu'annat ini bakiat tanya sukun tapi bisa dibaca berbaris kasroh menjadi wabakiyatil kisotu karena di depannya ada sukun dua sukun berjumpa maka ta ini diberilah baris kasroh wabakiyatil kisotu Nah, itu kita silakan dipilih cara bacanya wabakiyat al kisotu atau wabakiyatil kisotu kita lanjut al kisotu fa'il dari bakiyat karena fa'il maka marfu tanda ad adhammatu tanya ini berbaris dhamma al kisotu karena ini isim mufrad kita lanjut Khalidatan khalidatan ini kedudukannya sebagai halun hal itu mansubun dinasabkan tanda nasabnya di sini fathah khalidatan karena ini uh, isim mufrad fitalihi fi huruf jar at-tarihi tanda jarnya kasro karena ini isim mufrad wat tafsiri Wawnya ini huruf ataf, Maka at-tafsiri Ma'tufun diatofkan Kepada at-tarikhi at, -tarihi. at -tarihi Majarur Maka at Ikut majarurun Tanda jarnya sini kasro Karena ini isim mufrad Oke, okay, teman-teman sekalian. Demikianlah materi kita pada kesempatan ini. Silakan tunggu episode berikutnya. Dukung terus channel kita ini agar terus berkembang dan manfaatnya semakin luas bagi kawan-kawan kita pecinta bahasa Arab. Cara dukungnya: like, share, subscribe, dan tulis, kolom, uh, tulis komentar di kolom komentar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.